Sahabat Info Kendari, siswa salah satu sekolah di Kota Kendari terlibat laka lantas di Simpang 4 Dinas Pemadam Kebakaran Jalan Balai Kota 3, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Dari informasi yang dihimpun Info Kendari di tempat kejadian, siswa tersebut ngebut berkendaraan roda 2. Saat hendak mendekati simpang 4 Dinas Pemadam Kebakaran, siswa tersebut menabrak pengendara lain dan jatuh terhempas. Atas kejadian itu, siswa tersebut terbaring dan tidak bisa goyang serta mengalami sakit bagian dada. Saat ini siswa tersebut diantar ke Rumah Sakit Bayangkara dengan bantuan mobil ambulans Dinas Pemadam Kebakaran.